Selamat datang di YouTube channel ELC Indonesia. Perkenalkan, nama saya Fitri. Nah, kali ini saya ingin menunjukkan salah satu mainan bestseller ELC ini, teman-teman. Tapi sebelum itu, teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ya, teman-teman. Nah, pasti udah pada penasaran kan? Ini dia produknya. Nah, tara! Ini adalah Giant Wooden Activity Cube, teman-teman. Giant Wooden Activity Cube ini dimulai dari usia 1 tahun sampai dengan 3 tahun ya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman ingin berbelanja di ELC, jangan lupa perhatikan packagingnya, teman-teman. Nah, di sini di packagingnya sudah tertera fungsi-fungsi dari mainan tersebut ya, teman-teman. Untuk si fungsi Giant Wooden Activity Cube ini adalah 1. Untuk physical development-nya, dan yang kedua, fine motoric skill-nya, yang ketiga, problem solving, dan yang keempat, hand to eye coordination, teman-teman. Nah, langsung aja yuk kita buka, teman-teman, daripada teman-teman penasaran. Nah, teman-teman, si Giant Wooden Activity Cube ini memiliki 5 sisi ya, teman-teman. Untuk sisi yang pertama yang ada di atas ini adalah spin dan beats. Untuk cara mainnya seperti ini, teman-teman. Jadi untuk melatih jari-jari tangan si anak. Nah, sisi yang kedua yaitu wooden silofon, teman-teman. Wooden silofon ini berfungsi untuk melatih koordinasi mata dan tangan di anak untuk mengenal warna. Ketika dimainkan, bisa si bunda dan anak untuk bermain bersama kayak tebak-tebakan nih, teman-teman. Misalkan si bunda bilang warna merah, nanti anak akan memukul warna merah. Nah, ini adalah sisi ketiganya ya, teman-teman. Ini adalah objek counting. Nah, di sini berfungsi untuk melatih belajar angka. Ada angka 1, 2, 3. Selain belajar angka, bisa juga untuk berlatih berhitung ya, teman-teman. Karena di sini jumlahnya udah sesuai dengan yang dibaliknya. Nah, ini adalah sisi yang keempatnya, teman-teman. Sisi yang keempatnya adalah wooden clock. Ini cocok banget untuk melatih anak mengenal waktu ya, teman-teman. Nah, untuk cara mainkannya seperti ini. Tinggal diputer. Nah, teman-teman, ini adalah sisi yang kelima, yaitu blackboard. Blackboard ini bisa untuk tulis-tulis. Nah, bisa buat belajar menulis, bisa juga untuk menggambar. Nah, gimana teman-teman? Seru banget kan? Jadi teman-teman bisa bermain sambil belajar menggunakan Giant Wooden Activity Cube ini. Jika teman-teman pengen punya seperti ini, teman-teman bisa langsung aja datang ke store IAS terdekat atau bisa belanja online melalui WhatsApp di nomor 021-291-811-55 atau bisa juga di website kita.
kita di ilc.co.id ya teman-teman. Nah, untuk info yang lainnya, teman-teman bisa follow Instagram kita di @ilcindah teman-teman. Ditunggu video selanjutnya ya teman-teman.